tadi pesan-pesan yang beliau titip kepada saya. Ya, saya tidak mau menyinggung, sebetulnya ini acara haul, saja beliau yang menyinggung, ya. Saya tidak mau nyinggung, nanti dibilang belum apa-apa sudah kampanye, ya. Tidak, saya tidak mau menyinggung. Tapi kalau saya ditanya, apa Pak Prabowo nyapres atau tidak, insya Allah kalau Yang Maha Kuasa mengizinkan, insya Allah saya akan nyapres. Tapi saya terima harapan itu. Benar, kita semua mendambakan. Saya dari kecil, waktu tentara, saya pun mendambakan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang membela anak buah, pemimpin yang membela orang kecil. Itu saya dari dulu saya dambakan. Saya tidak pernah lupa pemimpin-pemimpin saya, komandan-komandan saya yang seperti itu. Itulah kita, keinginan saudara-saudara sekalian yang saya tangkap tadi pesan-pesannya. Insya Allah saya tidak tahu apa yang di depan, tapi seandainya nanti saya diberi tugas apapun, itulah yang ingin saya wujudkan. Saya ingin sisa hidup saya ingin wakafkan kepada bangsa, negara dan rakyat kita. Dan bila saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin menghadap dengan senyum, karena saya telah berbuat yang bisa saya buat. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.